Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. John, buat kalian yang nunggu-nunggu game KB Arena rilis, ya sorry banget ya, mungkin ini diundur John. Tadi gue sempat lihat telegramnya, itu akan diundur antara tanggal 20 sampai 30 Oktober. Dan delay ini karena nanti di waktu open beta, mereka langsung akan menggunakan mainnet ya, bukan testnet. Jadi sabar aja. Dan sekarang, gue akan bahas game Kawaii Island lagi, John. Ternyata seru juga, John. Meskipun free play. Oke, sekarang kita bahas ya. Subscribe, John. Aktifin loncengnya juga. Untuk free play, kan kita bisa menjual dash ya. Dash itu kita buat dari crafting hasil panen tanaman orang. Dan di sini, John, ya, di video sebelumnya kan gue sudah membuat dash yang berwarna kuning sama yang warna hitam. Dan dash warna hitam gue itu ternyata sudah laku, John. Sedangkan yang kuning itu belum ya. Dan di sini ada pembaruan, John. Nah, ada NFTs ya. Tadinya kan cuman dua ini ya, dash sama Kyuhi ya. Terus di sini ada NFTs. NFTs ini ketika kalian sudah membuat dash, dashnya akan dipisahkan ke NFT ini, John. Ternyata ini juga bisa minting, John. Nah, seperti yang kalian lihat ini, John. Kemarin kan gue baru aja mengcrafting BlackBerry ini menjadi dash warna hitam. Kan sudah habis, John ya. Tapi tahu-tahu BlackBerry gue jadi bertambah lagi, John. Jadi ini lumayan juga nih, John. Meskipun free play, kita bisa dapat cuan dari sini ya. Kemarin di sini kan tampilannya token Airy ya. Sekarang diganti dengan token KWT. Token KWT itu token utama juga di Kawaii Global ini. Ya, token KWT-nya nanti bisa tampil juga di akun profil kalian. Ini saldo BNB, tapi langsung dikonvert menjadi dolar. Dan ini ada balance IRI ya. Nah, dash gue laku, John, 120, tapi kena gas fee ya, jadi 114. Terus di sini ada balance KWT, ini masih 0. Ini gue belum ulik lebih dalam sih. Nantilah gue bahas di video berikutnya ya. Dan di sini lihat, John, di history, ini dash yang warna hitam gue laku. Di sini kalian bisa lihat transaksinya. Ini kan ya 120 IRI. Dan ini adalah transaksi di BSC Scan, John. Dan ini, John, ya, transaksinya terjual dengan balance 114 atau 1,14 dolar. Dan di sini gue kena gas fee setara 0,49 dolar. Gak apa-apa. Yang penting gue dapet cuan ya. Dan dash-nya ternyata bisa diminting juga, John. Ini gue akan convert lagi, John. Nanti kalian kumpulin aja, John ya. Sebelum kalian crafting menjadi dash, kalian kumpulin dulu aja. Nanti craftingnya sekalian. Untuk minimal crafting kan banyaknya 50 buah ya. Masing-masing buah itu 50. Jadi kalian kumpulin dulu aja, kemudian di-convert menjadi dice. Setelah menjadi dice, kalian kumpulin lagi aja sebelum jual di marketplace karena kena gas fee ya. Kalau kalian sudah mempunyai quantity sebanyak misalkan 10 dice lah. Kan lumayan, John, kalian cuman kena satu kali gas fee ya. Kalian mungkin bisa lihat, John, di marketplace-nya apa aja sih kira-kira dash yang cepat laku ya. Dan sekarang, John, di marketplace-nya itu transaksinya menggunakan token KWT, John. Nah, di sini gue belum bisa nyontohin untuk withdraw ya, karena mungkin ada minimal withdraw-nya. Dan gue coba, John, ini kan punya gue sudah ada 97 ya, BlackBerry. Gue akan panen lagi. Punya orang 3 lagi ya, biar genap 100.
Nah, ini John. Ini ada dua John. Oke. Kita ambil ya. Satu. Terus. Dua. Oke. Nah, gue lupa bilang permisi, John. Gak apa-apa lah, nanti ya. Yang terakhir, bilang permisi dulu. Nah, ini namanya sama nih, Johnny Meter. Oke. Bang Johnny, permisi. Gue boleh minta Blackberry-nya gak, Bang? Silakan John. Nama kita kan sama. Oke, Bang John, makasih. Oke, ambil dulu, John. Nah, caranya gitu, John. Jadi sopan ya. Oke ya. Aduh. Salah ambil, John. Ah, gak apa-apa, guys. Nah, satu. Oke, sekarang kita balik ya. Kita lihat. Nah, genap 100, John. Oke, sekarang gue akan convert ini menjadi dice. Ya, ini jadi 2. Convert aja. Oke, yuyuy, sukses. Ya, menunggu 1 jam, John. Karena 2 ya. Dan oke, sambil gue menunggu, mungkin gue tutup videonya dulu, John. Jadi mungkin sampai sini dulu aja pembahasan gue tentang Kawaii Island ini ya. Ternyata free player masih bisa cuan, John. Kemarin gue berpikir kalau NFT-nya itu nggak tahu kapan lakunya. Baru hari kemarin gue ngomong, tadi malam sudah laku. Ya, kalau rezeki nggak kemana, John ya. Yang penting positive thinking aja dulu, John. Kalian main gratis, sediain saldo BNB untuk gas fee. Gue akhiri video ini. Gue pamit. Sampai jumpa di next video. Matur, thank you, John.